Senang sekali kau mau mampir, Squidward. Senang sekali aku diterima, aku... Oh, lihat SpongeBob, Gary sedang tidur. Oh, dia kelihatan seperti malaikat. Sungguh sangat menawan dan nyaris membuat ingin menangis. Tidak boleh ada air mata di rumah ini lagi. Oh, SpongeBob. Ya? Suratmu datang. Oh, lihat. Kartu pos dari ibu dan ayahmu tersayang yang berada jauh sekali. Ibu dan ayah? SpongeBob tersayang, kami sedang bersenang-senang di laut selatan dan kami sangat rindu padamu. Oh, senang ada burung-burungan itu sudah habis. Ingatkan aku untuk burung-burungnya ya, Squidward. Kau tidak masalah. Kita kembali ke berita bikini Batam. Dan berita utama malam ini merupakan serangkaian kisah sedih. Oh, keraskan suaranya. Tragedi di taman terjadi saat yang muda terperangkap di pohon, nyaris tidak dapat diturunkan. Tapi pada akhirnya, dia bisa turun. Hooray! Berikutnya, wawancara dengan bintang Manatee yang tidak mendapatkan keinginannya untuk ulang tahun. Tidak. Dan akhirnya berita sedih untuk penggemar Mermaid Man dan Barnacle Boy. Apa? Pertunjukan Mermaid Man dan Barnacle Boy hanya akan diputar 7 kali sehari, bukan 8 kali. Sudah larut. Sebaiknya aku mengeluarkan senjata besarnya. Oh, SpongeBob. Iya, Squidward. Maukah kau mendengarkan sedikit musik? Bagaimana jika aku pergi mengambil minuman? Jangan lama-lama. Senjata rahasiaku sudah menunggu. Kau mengatakan sesuatu, Squidward? Oh, aku hanya bilang bersantailah dan nikmati lagunya. Ini benar-benar lagu yang menyedihkan, Squidward. Tapi kau tidak menangis. Tidak. Masih cepat berlalu kalau kita sedang bersenang-senang ya. Sebaiknya aku bersiap untuk tidur. Ah, SpongeBob, tidak, jangan, tunggu. Ya, Squidward. Aku akan baca cerita pengantar tidur. Nah, itu baru menyenangkan. Kau akan bacakan aku cerita apa? Bagaimana tentang pemancing kecil yang tersesat? Dengarnya seperti cerita yang menyedihkan. Sangat menyedihkan. Dahulu kala ada seorang pemancing kecil yang masih kecil dan sangat sedih. Suatu hari pemancing kecil yang sedih ini berjalan melewati taman. Tapi dia begitu sedih karena dia tersesat. Dia tersesat dan sangat sedih. Lalu dia mulai menangis. Dia menangis, dan terus semakin menangis, dan dia terus menangis. Ya, benar, kau bisa melakukannya. Aku sudah bertanya-tanya jika menangis itu tidak menyehatkan, Squidward. Kau benar sekali, SpongeBob, keluarkan saja semuanya. Jangan melawan perasaanmu. 10, 9, ayo, menangislah. 8, 7, 6, 5, ayolah. 4, 3, 2, 1. Malam. Ya, SpongeBob. Sepertinya kau memenangkan. Kotoran sungguh hebat. Baiklah, setidaknya kita masih bersama anak-anakku. Kamu berenang jagungnya, Squidward? Tidak. Aku mau jalan. Jangan malu, Squidward. Aku mau buat banyak. Tidak apa-apa. Keluarkan saja. Kau boleh menangis sepuasnya. Kau berada bersama teman-teman.